Hari ini, 10 November 2021, 53 tahun usia Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, yang rencananya sebelum pertengahan tahun 2022 nanti akan kembali beroperasi setelah penuntasan revitalisasi fisik. Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta adalah sebuah tradisi yang lekat dengan perayaan ulang tahun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Tajuk pidato kebudayaan tahun ini adalah Ritme dan Algoritme Kebudayaan, yang akan disajikan oleh Merlina Lim. Merlina Lim lahir dan besar di Indonesia, seorang penulis dan cendekiawan, seorang sarjana interdisipliner yang telah menerbitkan tulisan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu. Merlina Lim adalah Kepala Riset Kanada untuk Media Digital dan Jaringan Masyarakat Global, pendiri sekaligus Direktur Line Media Lab, dan Profesor Komunikasi dan Studi Media di Carleton University, Ottawa, Kanada. Minat penelitiannya berkisar pada pembentukan bersama antara teknologi dan masyarakat, dan budaya politik teknologi, khususnya media digital dan teknologi informasi dalam kaitannya dengan masalah keadilan, demokrasi, dan keterlibatan masyarakat. Selama karirnya, Merlina Lim telah menyampaikan lebih dari 200 ceramah dan presentasi, juga tampil di lebih dari 100 liputan media termasuk The Guardian, Al Jazeera, dan CBC News. Juga pernah terpilih sebagai salah satu dari 100 wanita Indonesia paling inspiratif oleh Yayasan Kartini pada tahun 2011. Lewat lensa Ritme dan Algoritme, Merlina menawarkan refleksinya dari berbagai penelitian dan bagaimana kita perlu mendapatkan keseimbangan ritme dan algoritme dalam kebudayaan. Merlina Lim, kami persilakan. Senja berselimut kabut di Ottawa. Aku baru saja selesai menilai tugas mahasiswa. Kuklik kirim dan pesan otomatis yang memberitahukan mahasiswa bahwa nilai mereka sudah keluar, segera terkirim. Ting! Kurang dari 2 menit tanggapan pertama, tiba di kotak surat elektronikku. Aku meliriknya, tapi memutuskan untuk tidak langsung menjawab. Lagi pula, ini hari Minggu. Aku memilih untuk mengecek aplikasi WhatsApp. Ada berita besar dari seorang kawan. Dia mengundangku untuk menghadiri acara pernikahannya di musim dingin, tahun depan di Berlin. Aku tak yakin bisa pergi, tapi kugunakan mesin pencari untuk melacak penerbangan dan tempat menginap di sana. Tak lama, kulirik dinding Facebookku, sebuah meme lucu yang diposting di sebuah grup membuatku tersenyum. Sebuah komentar konyol di salah satu postingku berhasil membuatku mengernyit. Ini bukan cerita yang luar biasa. Ini adalah cerita biasa yang lumrah terjadi pada kita semua. Sebuah kisah tentang kehidupan yang terjalin erat dengan media digital. Yang dipialangi oleh media algoritmis, media yang fungsinya bergantung pada prosedur algoritmis. Algoritma bukan hanya alat pendukung kehidupan. Sebagian dari kehidupan justru terjadi di dalam dan melalui jejaring media algoritmis. Algoritma telah hadir dan tak akan beranjak pergi. Ia telah menjadi bagian dari kebudayaan kontemporer. Lebih dari 1 dekade yang lalu, algoritma buatan Silicon Valley hadir dengan janji dan harapan untuk mengetengahkan keandalan dan objektivitas. Namun sejalan dengan berlalunya waktu, harapan ini pudar. Kita semua menyadari bahwa
algoritme itu tidak netral. Ia bisa diilhami oleh kepentingan subjektif, disusupi oleh kepentingan penguasa, dan bahkan mengakomodasi keserakahan dan kerakusan. Ia pun tak lepas dari bias pencipta dan perancangnya. Tapi sebetulnya apa sih algoritme itu? Pertama-tama kita perlu memahami asal-usul dan arti katanya. Untuk melakukan ini, kita perlu kembali ke masa lalu. فأما الأموال التي تعدل الجذور فمثل قولك مال يعدل خمسة أجذاره فجذر المال خمسة والمال خمسة وعشرون وهو مثل خمسة أجذاره وكقولك ثلث مال يعدل أربعة أجذار فالمال كله يعدل اثنى عشر جذرا وهو مائة وأربعة وأربعون وجذره اثنى عشر ومثل قولك خمسة أموال تعدل عشرة أجذار فالمال الواحد يعدل جذرين وجذر المال اثنان والمال أربعة وكذلك ما كثر من الأموال أو قل يرد إلى مال واحد وكذلك يفعل بما عادلها من الأجذار يرد إلى مثل ما يرد إليه المال. Kutipan tersebut bukan kalimat religius, doa, maupun ucapan selamat. Mau tahu tidak terjemahannya? Begini, coba dengar baik-baik. Ameh kuadrat sareng akar kuadrat aya nomerna, kedah kieu kuadrat sareng 10 kali akar kuadrat na teh sami sareng 30 salapan dirham. Jawabannya eta akar kuadratna dibagi 2, pan hasilna 5. Teras akar kuadratna dikalikeun jeung akar kuadratna teh deui tur hasilna salawe. Teras salawe ditambihkeun ka 39, hasilna pan 64. Teras ditarik akar kuadratna hasilna teh 8. Teras dikirangan 1/2 ti akar kuadratna nyaeta 5. Sesana teh 3. Tah eta akar kuadrat nu dipilari sareng dikuadratkeun janten salapan. Mengerti? Tambah tidak mengerti? Memang itu khusus untuk penduduk Dayeuh Kingdom dan Sunda Empire. Nah, jadi kutipan ini sebenarnya adalah formula kuadratik aljabar. Ini adalah algoritma pertama yang diciptakan oleh Bapak Aljabar Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, matematikawan dan astronom berkebangsaan Persia dari abad ke-9. Kata algoritma sendiri berada dari nama Al-Khwarizmi yang dilatinkan menjadi algoritmi. Sejak itu, prosedur algoritmis telah berperan penting dalam pengembangan ide-ide mendasar, baik yang teoritis maupun yang praktis. Secara garis besar, algoritma dapat didefinisikan sebagai spesifikasi yang runtut dalam proses pemecahan suatu masalah atau serangkaian langkah-langkah tertentu yang terstruktur untuk memproses instruksi atau data menjadi keluaran. Tetapi hari-hari ini ketika kita bicara tentang algoritme, kita kebanyakan mengacu kepada algoritme yang diprogram komputer, khususnya algoritme media sosial. Pada awalnya selama bertahun-tahun, media-media sosial hadir tanpa algoritma penyaringan konten. Mengapa mereka menjadi algoritmis? Pertama, algoritma media sosial dibuat untuk mendorong merek atau brands membayar iklan bertarget. Teorinya adalah, jika brand tidak bisa menjangkau konsumer secara organik, mereka akan beralih ke iklan, yang tentunya menghasilkan keuntungan finansial bagi platform media sosial. Kedua, populasi pengguna media sosial tumbuh secara dramatis, melambung dibanding 10 atau 15 tahun yang lalu. Akibatnya, umpan pengguna newsfeed dibanjiri jauh lebih banyak konten dibanding sebelumnya. Nah, algoritme media sosial didesain untuk mempermudah pengguna untuk memantau pembaruan, updates, dari akun-akun yang mereka peduli. Seperti apakah algoritma media sosial itu?
Ada banyak faktor yang diperhitungkan dalam desain algoritma media sosial. Namun pada dasarnya, konsep utamanya adalah pembelajaran mesin. Atau machine learning, di mana algoritma belajar dari perilaku pengguna di masa lalu untuk kemudian memprediksi dan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Konsep mendasar lainnya adalah tipologi pengurutan atau sorting, yaitu algoritma yang menempatkan elemen-elemen dalam urutan tertentu, seperti urutan numerik atau urutan leksikografis. Kombinasi mesin pembelajaran, prinsip algoritma pengurutan, dan kepentingan menjual iklan bertarget menghasilkan algoritma-algoritma yang bias terhadap konten yang bersifat superlatif. Paling lucu, paling menyedihkan, paling konyol, paling nyinyir, paling rasis, dan paling-paling lainnya. Uraian ini menjelaskan mengapa konten-konten yang terasa berlebihan, ekstrim, kontroversial, dan spektakuler lebih sering muncul di lini masa kita. Ketika terjalin dalam komunikasi dan interaksi sehari-hari, dinamika algoritma memungkinkan kita untuk bertemu orang-orang dengan minat yang sama, hobi yang sama, bahkan untuk mencapai tujuan yang sama. Namun, karena dinamika algoritmis ini cenderung memperkuat konten-konten yang ekstrim, yang paling, ia mendorong pembentukan apa yang saya sebut algorithmic enclave atau kantong algoritmis, yang terbentuk ketika sekelompok individu didorong oleh interaksi yang terus-menerus dengan algoritma dan antar mereka sendiri berupaya membentuk identitas daring bersama untuk mempertahankan keyakinan mereka dan melindungi sumber daya mereka dari ancaman, baik yang hakiki maupun majasi, biasanya dari musuh yang dipersepsikan bersama. Minggu senja berselimut kabut di Ottawa. Aku menatap layar komputerku. Mataku berkelana di antara jalur-jalur penerbangan dari Ottawa ke Berlin. Mudah-mudahan aku bisa pergi, lalu terbang ke Indonesia dari sana. Ah, sudah terlalu lama aku tak pulang. Aku betul-betul rindu negeriku. Hujan musim gugur jatuh membasahi kaca jendela. Tik, tik, tik. Dari denting rintik hujan terbentuk sebuah ritme. Ritme? Ya, ritme. Bukankah kita selalu dikelilingi oleh ritme? Dalam musik, ritme adalah denyutan teratur dan berulang yang membagi musik dalam satuan waktu. Tanpa ritme, musik tak memiliki struktur atau keteraturan. Selain dalam musik, ritme ada di mana-mana. Kehidupan kita sehari-hari terbentang dalam pola aliran yang memiliki kualitas ritme. Dalam detak jantung di dada, dalam ayunan langkah, dalam bahasa yang terucap. Good evening, everybody. Buenos noches, señores y señoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Wilujeng wengi, saderek sadaya. Ritme bisa mengungkapkan rasa, harapan, dan bahkan tujuan. Ritme sebuah mars selaras dengan derap langkah prajurit. Keduanya memiliki kecepatan standar sekitar 120 ketuk per menit. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Sebuah himne yang biasanya ditulis sebagai nyanyian renungan atau pujaan, baik secara religius maupun patriotik, memiliki ritme yang berbeda. Himne dibangun di atas pola ritme dan rima bahasa yang kita gunakan.
Sementara itu, jenis ritme yang lebih bebas memungkinkan kita untuk mengekspresi berbagai warna dan nuansa emosi. Sentimental, nostalgia, cinta. Engkau gemilang. Kebudayaan diproduksi, dipraktikan, dan dipertahankan dalam ritme melalui ritus, ritual, dan rambu. Seperti mars dan himne, ada budaya-budaya yang lebih kaku dari yang lainnya, mengikat, penuh aturan, dan bahkan hegemonik. Namun ada pula budaya-budaya yang memberi kebebasan bergerak, memberi ruang untuk bereksperimen dan berekspresi. Teknologi membawa aturan baru, ritme baru. Menandai era modern di Eropa, mesin cetak membawa ritme yang berbeda. Berbeda dengan ritme musiman yang menjadi kompas masyarakat pertanian, atau lonceng gereja yang menjadi pola putaran harian para biarawan. Laju sebuah mesin cetak dengan dua tarikan setiap detik selama 12 jam sehari, tak kenal lelah dan tak kenal henti, membentuk ritme efisiensi. Lahir dan besar di Dayakolot, masa kecil saya jauh dari hikuk-pikuk teknologi. Kedua orang tua saya cenderung Luddite, anti-teknologi. Kami tidak memiliki lemari es. Ibu saya pergi ke pasar setiap hari untuk berbelanja, cukup hanya untuk makan hari itu saja. Kini ada sebuah kulkas yang bertengger di dapur ibu. Namun ibu tetap saja melanjutkan ritme tersebut. Pergi ke pasar setiap hari adalah rutinitas beliau. Menjadi bagian dari apa yang disebut habitus oleh Pierre Bourdieu, yakni pengertian praktis tentang cara memandang dan membagi dunia. Pemahaman dan cara pandang kita tentang dunia dan kehidupan menurut konsep habitus secara tidak sadar tertanam dalam tindakan tubuh kita sejak masa kanak-kanak. Gagasan ini penting untuk memahami ritme kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ritme hab dan habitas ibu, orang tua kita, juga membentuk dan mempengaruhi habitus dan ritme kita. Sejak ditemukan di tahun 1913, lemari es menjadi lebih besar, lebih efisien, dan berkinerja lebih baik. Pun berubah dari teknologi kemewahan menjadi kebutuhan. Selama kurang lebih dari satu abad, lemari es secara dramatis telah mengubah ritme belanja dan sikap kita terhadap makanan. Kekerapan belanja kita memang berkurang, tetapi volume pembelian melambung lebih tinggi. Keberadaan sebuah teknologi lemari es mendorong penggunanya untuk menempuh persediaan pangan. Sementara itu makanan memiliki ritmenya sendiri. Meskipun lemari es dapat memperpanjang masa pakainya, semua jenis makanan pada akhirnya akan membusuk, kadaluarsa, tidak dapat dimakan, dan berakhir di tempat sampah. Selain manusia penggunanya, keberadaan teknologi pendingin turut bertanggung jawab dalam penggelembungan limbah makanan rumah tangga modern. Orang tua saya juga tidak memiliki telepon sampai tahun 1993. Tidak seperti anak-anak dan remaja masa kini yang mungkin perlu memberitahu orang tua
kalau mereka terlambat atau tidak pulang lewat telepon, SMS, atau WhatsApp, saya sering menghilang begitu saja dari pandangan orang tua lewat nirkoneksi, ketidakterhubungan. Sebagai remaja dan anak kuliahan, saya menghabiskan banyak malam tidur di kampus dan kos-kosan teman. Terkadang saya tidak pulang sampai seminggu. Teman-teman saya sering menggoda. "Mer," mereka bilang, "orang tua kamu tidak akan sadar kalau kamu hilang, kecuali kalau kamu mengantungi sebuah sendok." Dalam skenario teman-teman saya, orang tua saya akan langsung sadar jika sekeping sendok raib dari dapur dan akan segera melacaknya. Hanya lewat proses mencari sendok saja, maka mereka akhirnya akan menemukan saya secara tidak sengaja. Mungkin gara-gara itu ya, jadi sekarang, sampai sekarang saya suka nggak sengaja mengantungi sendok. Skenario tersebut tidak lazim terjadi di masa kini. Maha hadirnya telepon seluler memungkinkan ritme komunikasi dan interaksi antar manusia yang sinkronis dan konstan. Orang tua seakan memiliki tali komunikasi yang tidak terputus dengan anak-anak mereka. Pasangan saling mengawasi setiap saat, kawan dan sahabat bisa berhubungan kapan saja 24 jam, 7 hari. Di masa lalu, berinteraksi sosial adalah tentang ritme. Kita berteman dengan orang-orang yang memiliki ritme yang sama. Melewati pola pertemuan tertentu, berulang kali berada di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu secara bersamaan. Namun kini, algoritma menghadirkan teman dan percakapan sosial melalui perangkat digital. Algoritma membantu kita menemukan teman dalam tanda kutip yang baru, melakukan percakapan panjang dengan orang-orang yang bahkan tak pernah kita temui secara luring, dan bahkan menumbuhkan perasaan kita terhadap mereka. Lebih dari itu, selain rekomendasi teman, kita juga terus-menerus dibombardir dengan berbagai rekomendasi lain. Algoritma merekomendasikan makanan yang kita santap, film yang kita tonton, musik yang kita dengar, pakaian yang kita pakai, barang yang kita beli, bahkan citra diri dan gaya hidup. Tanpa henti, tanpa jeda, tanpa ampun. Hingga akhirnya membentuk jati diri kita. Musik adalah tentang ritme. Menjual musik zaman kini di zaman now adalah tentang algoritme. Budaya adalah tentang ritme. Budaya pemasaran adalah tentang algoritme. Sejalan dengan karya filsuf Prancis Henri Lefebvre, analisis ritme, rhythm analysis, saya memasukkan ritme ke dalam telaah saya tentang komunikasi manusia dan konektivisme, aksi kolektif dan gerakan sosial pada khususnya. Gerakan sosial bisa dimaknai sebagai jaringan individu yang menantang atau mempertahankan status quo dengan bergerak bersama dalam sebuah ritme yang sama dalam kurun waktu dan ruang tertentu. Dalam hal ini, ritme adalah bagaimana kita mengatur diri sendiri dalam ruang dan waktu. Bagaimana kita mendekat dan menjauh dari individu-individu lainnya. Namun saat ini, kita hidup dalam masyarakat yang termediasi, meditated, dan termediakan, mediatized, dan dalam ekologi media yang menjadi semakin algoritmis. Dalam kerangka telaah yang saya namakan algorithm analysis, saya mempertimbangkan baik pola ritmis maupun pola algoritmis ruang urban dan media, karena keduanya memiliki efek pada pembentukan kolektif dan komunikas di ruang-ruang tersebut. Kita, dalam kolektivitas dan kebersamaan, terjadi dalam jalinan budaya ritme dan algoritme. Bahkan, ritme dan algoritmelah yang membuat bahwa pidato kebudayaan malam ini
mungkin terjadi. Saya sangat berterima kasih kepada Dewan Kesenian Jakarta, khususnya Mas Hikmat Darmawan dan Bang Danton Sihombing atas undangan, kepercayaan, dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pidato pada hari yang bersejarah di tahun pandemi yang bersejarah pula, 10 Oktober 2021. Saya juga berterima kasih pada Cita, Anita, dan Tasya yang dan juga teman-teman DKJ lainnya yang sudah berbaik hati membantu saya dalam persiapan pidato ini. Minggu senja berselimut kabut di Ottawa. Lewat kaca jendela aku memandang. Hujan masih juga turun. Ritme alam tampaknya lebih gigih daripada dinamika algoritmis yang menarik kita dari dua arah yang berlawanan. Satu dekade yang lalu, para pakar dan jurnalis masih bersemangat tentang media sosial dan algoritmenya. Banyak yang benar-benar percaya bahwa Facebook, Twitter, Instagram, dan platform media sosial lainnya adalah pendorong terjadinya revolusi, demokrasi, dan juga Arab Spring. Roger Cohen dari The New York Times menulis bahwa protes di Tunisia adalah revolusi Facebook. Dia bahkan berkata bahwa ini adalah revolusi pertama di dunia tanpa seorang pemimpin. Atau lebih tepatnya, sang pemimpin berada di kejauhan, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Cohen juga bilang Fidel Castro menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan revolusi di pedalaman Kuba. Tapi Facebook hanya butuh 28 hari untuk mendorong revolusi dari pedalaman ke ibu kota Tunisia. Pernyataan ini cacat di pelbagai sisi. Beberapa penelitian, termasuk penelitian saya sendiri, secara meyakinkan menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Tunisia dan negara-negara Arab lainnya adalah titik kulminasi dari sebuah perjalanan historis yang memakan waktu bertahun-tahun. Perjuangan masyarakat sipil di Tunisia bahkan sudah dimulai satu dekade sebelumnya. Ia bukanlah produk instan dari budaya algoritmis Facebook. Karenanya, klaim kepemimpinan Zuckerberg adalah tidak berdasar. Namun juga banyak pemerhati media sosial yang terus-menerus menyebut teknologi ini sebagai pendorong pergolakan sosial di banyak tempat. Mereka terobsesi pada peran media sosial, menamai protes Hong Kong 2014 sebagai gerakan Instagram dan Black Lives Matter sebagai pergolakan Twitter. Asumsi yang salah kaprah ini mencerabut peristiwa sosiopolitis dari konteks sejarah dan meniadakan agensi manusia. Memang algoritma media sosial membuat konten-konten tertentu muncul, terutama jika dikurasi, dan menjadi populer. Namun bukan berarti hal-hal yang tidak muncul dan tidak populer itu tidak penting atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Dalam menelaah gerakan sosial, saya berargumen bahwa gerakan layaknya lahir, sudah lahir dan tumbuh sebelum muncul di ranah publik. Baik melalui protes jalanan, demonstrasi di alun-alun kota, atau tagar yang dikurasi. Gerakan Occupy Central Hong Kong tahun 2014 tidak dimulai di jalan, di alun-alun, atau di Instagram. Pertama, gerakan ini tidak dapat dipisahkan dari ritme sejarah panjang budaya protes jalanan di kota Hong Kong, aktivis mahasiswa, dan gerakan serikat buruh. Semuanya memiliki rekor keterlibatan dengan masyarakat publik yang teruji. Kedua, gerakan ini berakar pada pendirian Occupy Central with Love and Peace in Hong Kong yang didirikan oleh Benny Tai, seorang profesor bidang hukum di Universitas Hong Kong. OCLP HK sendiri merupakan gabungan dari berbagai kelompok sosial yang lebih kecil yang awalnya lahir dari ritme siklus sehari-hari yang berbeda, tapi kemudian menemukan ritme bersama untuk membentuk satu kelompok besar. Dalam periode 4 bulan sebelum pembentukan resmi OCLP HK, lebih dari 30 pertemuan musyawarah
yang melibatkan sekitar 3.000 peserta diadakan di berbagai tempat di Hong Kong. Para peserta dari berbagai kalangan termasuk siswa SMA, mahasiswa, para eksekutif muda, tokoh-tokoh masyarakat, dan bahkan manula. Mereka bertemu di ruang-ruang kelas, gereja, pusat komunitas untuk terlibat dalam percakapan sulit, menghabiskan waktu berjam-jam berdiskusi, dan akhirnya menemukan ritme kolektif untuk merajut imajinasi bagi Hong Kong yang lebih baik, yang lebih demokratis. Baru di kemudian hari, para blogger dan Instagramer bergabung dalam percakapan ini. Lalu terciptalah ruang dan jejaring gerakan sosial berbasis ritme dan algoritme. Sementara itu di Tunisia, protes-protes awal pergolakan di tahun 2010 dan 2011 luput dari liputan media. Pada tahun itu, ritme hegemonik dari kontrol dan propaganda negara begitu dominan. Selain itu, protes-protes awal terjadi di daerah miskin di wilayah pedalaman yang tak memiliki koneksi internet yang memadai. Di bulan Januari 2011, protes besar-besaran pecah di Tala dan Kasserine, dua kota yang berbatasan dengan negara Aljazair. Pemerintah segera membendung protes di dua kota ini dengan mengirim aparat untuk melakukan pembantaian yang brutal dan memblokir arus informasi. Namun upaya ini tak bisa menghentikan kegigihan penduduk kedua kota ini untuk menyiarkan apa yang terjadi di sana. Sambil berlari menghindari peluru dan gas air mata, mereka mengambil video dengan ponsel dan kamera saku untuk mendokumentasikan kebrutalan aparat negara. Di malam hari, rekaman-rekaman ini diserahkan kepada para aktivis yang mentransfernya ke dalam kartu memory card. Lalu kartu-kartu ini diselipkan ke dalam sepatu kets, sneaker, dan aktivis melemparkan sepatu-sepatu itu melewati tembok perbatasan menjangkau aktivis-aktivis di Aljazair. Rekaman kekejaman dan kebrutalan aparat negara ini akhirnya sampai di tangan para aktivis di kota Tunis dan bahkan mendarat di meja redaksi Aljazira, difasilitasi oleh jejaring komunikasi hibrida manusia dan teknologi. Penyiaran pembantaian di Tala dan Kasserine membangkitkan amarah rakyat Tunisia dan seluruh penjuru negeri dan menumbuhkan semangat dan keberanian untuk melawan kekuasaan hegemonis. Dalam kedua cerita ini, ritme yang hari dalam ruang dan waktu yang menjemuk lewat pertemuan manusia, baik yang terencana maupun kebetulan, yang biasa dan luar biasa, telah menghasilkan jaringan gerakan yang lentur namun tangguh dan terpadu. Individu-individu yang awalnya terkelompok di berbagai ruang yang berbeda, digital atau daring, tatap muka atau luring, dan hibrid berpadu untuk merajut cita-cita bersama. Ketika dinamika ritmis di ruang-ruang tersebut mulai terhubung, menyesuaikan, dan menjadi koheren. Ritme yang semakin koheren ini kemudian menarik perhatian publik daring dan menciptakan momen algoritmis. Dalam kedua cerita ini juga kita melihat peran penting sosok dan raga manusia. Tanpa keberadaan dan tindakannya, harmoni gerakan ritmis algoritmis tak akan pernah terwujud. Minggu senja masih juga berselimut kabut di Ottawa. Sudah 19 bulan sejak masa pandemik dimulai. Aku tak kemana-mana, hashtag stay at home, hashtag di rumah aja, hashtag cicing di imah wae. Kecuali berjumpa seorang sahabat yang menemaniku, berjalan kaki setiap sebulan sekali, tak ada hangouts atau kopdar dalam kehidupanku. Bahkan obrolan dengan teman kenalan mahasiswa dan kolega di Ottawa pun tak ada. Aku tak lagi berjalan ke kampus setiap hari setelah minum kopi di pagi hari. Hari-hari berlalu tanpa perbedaan nyata. Senin atau Jumat, hari kerja atau akhir pekan, hari-hari tak lagi memiliki rutinitas yang berbeda. Aku tak punya alasan untuk mengatakan I hate Monday atau thanks goodness it's Friday.
kita mungkin tidak terlalu memikirkan rutinitas sehari-hari. Namun rutinitas baik yang kita sukai maupun tidak adalah bagian kehidupan yang hakiki sejak kita lahir. Berkendara, menuju tempat kerja di pagi hari, menyeruput kopi dengan rekan kerja di kantor, mengantar dan menjemput anak-anak dari dan ke sekolah, berada dalam kemacetan lalu lintas setelah jam kantor. Rutinitas memberikan ritme kehidupan. Ia tentunya dapat berubah sejalan dengan berjalannya waktu ketika dinamika kehidupan berganti dan prioritas bergeser. Namun pandemi dan isolasi diri telah memaksa banyak orang untuk menghadapi situasi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Apa yang terjadi ketika sebagian besar rutinitas kita serta merta tercerabut? Ketika ritme harian kita terusik, perasaan kita tentang kehidupan dan keberadaan kita di dunia pun terusik. Perasaan ini, jika tidak dikendalikan, mungkin bisa mendorong perilaku yang merusak diri sendiri. Namun, masa pandemi juga memberikan kesempatan, ruang dan waktu bagi banyak orang untuk memikirkan kembali jati diri mereka, mempertanyakan siapa mereka sebenarnya dan manusia-manusia yang paling berharga dalam kehidupan mereka. Proses ini dijalani lewat perjalanan perenungan dalam memilah ritme yang paling mereka hargai. Dalam kasus saya pribadi, gaya hidup berdiam di rumah telah menggiring kami, saya dan sahabat-sahabat yang berada di benua-benua lain, untuk menemukan ritme kolektif, ritme kebersamaan. Bahkan dalam setahun terakhir ini, saya menjalin komunikasi akrab dengan seorang sahabat di Bekasi, kawan dekat selama 30 tahun, dengan kekerapan yang jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, sejak saya meninggalkan Indonesia 20 tahun yang lalu. Saya juga lebih banyak membaca cerita, berita, dan postingan dalam bahasa Indonesia yang muncul secara algoritmis di lini masa media sosial saya. Ironisnya, pandemi dan budaya algoritmis membuat ritme saya lebih selaras dengan ritme rekan-rekan dan kawan-kawan di Indonesia. Apa yang terjadi pada saya bukanlah sebuah pengecualian. Banyak orang yang saya kenal pun mengalami hal yang sama. Rutinitas kita sehari-hari menelurkan ritme kehidupan yang mengekspresikan dan membentuk identitas dan jati diri kita tentang siapa kita, apa yang kita perjuangkan dan di mana dan dengan siapa kita berdiri dan berpijak. Pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi pentingnya dan tak pentingnya kegiatan-kegiatan rutin yang tadinya kita anggap normal. Pandemi dan pemaksaan untuk diam di rumah telah melahirkan ritme baru dengan menghilangkan beberapa aktivitas lama dan memperkenalkan aktivitas yang baru. Pada saat yang sama, dengan semakin terbaurnya sarana komunikasi dan interaksi digital dan daring dalam kehidupan sehari-hari melalui media sosial, WhatsApp, Zoom, dan aplikasi sejenisnya, pandemi juga telah membuat kehidupan seharian jauh lebih algoritmis. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 telah menciptakan aritmia, istilah dalam dunia kedokteran untuk kondisi di mana jantung berdetak dengan ritme yang tidak teratur atau tidak normal. Seperti gini misalnya. That's like tepuk tangan pramuka ya. Aritmia yang ditimbulkan pandemi adalah anomali dramatis yang mengusik dan mengubah ritme kehidupan yang tadinya normal atau teratur. Aritmia ini juga mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Dan kemudian membentuk bagaimana kita berbudaya kolektif, membentuk komunitas, dan dengan siapa kita berkolektivitas.
Tentu saja momen atritmis ini memfasilitasi individu-individu yang anti-sains, anti-masker, dan anti-vaksin untuk berkolektivitas, berkelompok, dan menciptakan gerakan. Tapi itu bukan akhir dari cerita. Aritmia yang sama juga telah menyingkapkan ruang dan waktu yang memiliki potensi transformatif bagi individu dan kelompok yang menciptakan jaringan solidaritas dalam bentuk jejaring sukarelawan dan komunitas yang berorientasi aksi dalam upaya bersama memerangi virus corona. Dalam hari ini gerakan regresif dan progresif sama-sama dihasilkan secara ritmis dan algoritmis. Di awal pandemi pada tahun 2020, ketika jumlah orang yang terinfeksi meningkat secara eksponensial dan persediaan pelindung COVID-19 menipis, berbagai jejaring relawan muncul dan berkembang secara instan. Dari urun daya crowdsourcing data yang andal seputar pandemi, gerakan menjahit masker, hingga gerakan memasak dan menyediakan makanan untuk pekerja rumah sakit. Algoritma memungkinkan foto-foto masker buatan rumah dan selfie para pemakai masker membanjiri lini masa sosial kita. Kekasatmataan yang algoritmis yang dikombinasikan dengan perubahan ritme dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan gerakan menjahit dan memakai masker serta gerakan-gerakan yang positif lainnya tumbuh dan berkembang. Sejak awal masa pandemi, COVID-19 telah merampas sosok-sosok yang kita kenal. Banyak dari kita bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi tak ada yang bisa mempersiapkan kita menghadapi bulan Juli 2021. Di akhir bulan itu, tercatat angka kematian di atas 1.500 per hari termasuk rekor 2.069 kematian di hari Selasa 29 Juli 2021. Angka ini menurut lapor COVID, kelompok relawan pemantau data seputar coronavirus tidak termasuk angka-angka kematian di tingkat provinsi. Jumlah kematian yang dilaporkan oleh pihak pemerintah Jawa Barat hampir 2 kali lipat angka yang tercatat di data tingkat nasional. Mungkin kita tak akan pernah tahu berapa banyaknya kematian yang sebenarnya terjadi bulan itu. Tetapi masih lekat di ingatan betapa marak dan jenuhnya lini masa media sosial kita dengan berita duka di sepanjang bulan Juli yang suram. Keterhubungan dan dinamika algoritmis mengubah umpan media sosial kita menjadi laman berita kematian. Ungkapan belasungkawa seperti innalillahi wa innalillahi rojiun dan rest in peace membanjiri layar kita seperti aliran air terjun yang tak ada habisnya. Setiap kali selfie seseorang yang kita kenal memakai oksigen di hidung mereka melintas di lini masa, dada kita terasa sesak. Setiap menggulir layar monitor, kita menemukan berita dan foto terkait COVID-19. Rumah sakit yang penuh dengan pasien kritis, dengan keterbatasan tangki oksigen. Petugas kesehatan yang mendorong jenazah pasien COVID-19, penggali kubur yang menangani jenazah korban, gambar udara dari area kuburan yang meluas di pemakaman khusus untuk kematian COVID-19. Raga-raga manusia yang muncul dalam citra visual ini bisa membangkitkan kesedihan, kepedihan, kecemasan, ketakutan, dan bahkan menimbulkan depresi. Namun raga-raga yang sama memiliki daya yang begitu kuat yang mampu melipat gandakan pengalaman individu dan duka pribadi menjadi pengalaman bersama yang memiliki potensi untuk mengubah rupa, transformational. Pengalaman bersama ini bisa menjadi benih untuk tumbuhnya empati
dan kemanusiaan kolektif yang memadukan kita dalam gerakan sosial untuk perubahan. Gerakan sosial adalah penjelmaan politis dari interaksi antar manusia. Hakikat dari gerakan sosial adalah keterhubungan atau konektivitas, tanpanya gerakan tak mungkin terjadi. Dalam keterhubungan ini, sosok manusia adalah objek politis par excellence, yang terbaik, yang terunggul, bentuk kapasitas perilaku, gerakan potensinya adalah objek utama kontestasi politik. Raga manusia adalah pengantar ketukan yang membentuk ritme. Dalam kontestasi pandemi, raga yang sakit parah dan nirnyawa adalah off beats, ketukan radikal. Mereka adalah burning bodies atau raga yang terbakar, raga yang tindakannya radikal atau berada dalam kondisi luar biasa yang bahkan ketika tidak terbakar secara harfiah. Mereka berperan sebagai pengantara yang bukan saja menghubungkan satu manusia dengan manusia lainnya, tapi juga seperti api menyebarkan dan melipat gandakan semangat kemanusiaan, perjuangan, dan ketahanan ke jaringan yang lebih luas. Di tengah gejolak krisis, kecemasan, dan keputusasaan yang mencekam, pelbagai komunitas sosial telah menjelma menjadi jejaring relawan dan komunitas yang berorientasi aksi. Di Indonesia, Satgas dan kelompok relawan COVID-19 bertunas dan tumbuh di mana-mana. Mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan krisis COVID-19. Mereka memberikan bantuan yang begitu berharga bagi negara dalam perjuangan mengatasi gelombang pandemi yang mengerikan. Pada bulan Juli dan Agustus 2021, kehadiran relawan terasa di mana-mana. Jumlah kelompok relawan ini luar biasa. Mereka bersatu padu, bergotong royong untuk mengisi celah-celah dan menyumbat lubang-lubang dalam upaya pemerintah. Relawan menyediakan kamar bagi mereka yang tak memiliki ruang untuk isoman, mengelola jaringan penyediaan tangki oksigen, bahkan membuat dan menyediakan peti mati, juga menangani jenazah. Transformasi ini dalam pengamatan saya terjadi melalui 3 cara. Pertama, perubahan dalam ritme keserian dan interaksi algoritmis yang berlangsung terus-menerus selama lebih dari setahun telah memfasilitasi tumbuhnya rasa saling percaya dan solidaritas dalam berbagai komunitas daring dan berimplikasi pada komunikasi dan kegiatan daring. Kepercayaan dan solidaritas ini tidak dihasilkan hanya oleh proses algoritmis semata, tetapi juga melalui proses ritmis yang berkesinambungan dan panjang, long the way. Kedua, rutinitas ritmis ini memungkinkan anggota berbagai komunitas untuk mengeksplorasi nilai-nilai seperti ekspresi diri, pemberdayaan diri, keterbukaan, dan altruisme. Hal-hal ini bisa saja diawali dengan pengejaran pengembangan diri, ingin bersenang-senang, menghibur diri, dan bersosialisasi. Dan tidak selalu bermula dari semangat untuk melakukan perubahan sosial. Namun nilai-nilai kolektif bersama ini memungkinkan anggota-anggota komunitas untuk mengejar tujuan yang lebih altruistik, yang lebih bermakna untuk kepentingan orang banyak dan demi kebaikan bersama. Dan yang ketiga, dalam komunitas-komunitas sosial ini telah lahir ruang alternatif di mana anggota-anggotanya bisa berekspresi dan berdiskusi secara bebas, beradab, berbudaya, dan tanpa rasa takut. Transformasi ini memang terjadi di bawah tekanan krisis, di bawah aritmia yang hebat dan bahkan berbahaya. Ia bukanlah penentu arah untuk masa depan yang kita harapkan. Tapi setidaknya
yang memberi kita secercah harapan. Jaringan yang transformasional ini bersifat sementara, fana, dan bahkan mungkin rapuh dan rentan. Namun di dalamnya kita melihat seserpih kemungkinan akan lahirnya jejaring dan ruang harapan yang bisa berlanjut di masa pasca pandemi untuk memfasilitasi gerakan perubahan sosial di masyarakat masa depan. Minggu tak lagi senja di Ottawa. Kabut tak lagi menyelimuti hari. Temaramnya malam merayap perlahan. Hujan musim gugur telah berhenti. Namun jejak ritmenya masih terpatri di benakku. Komunitas-komunitas sosial, jejaring aksi kolektif, dan gerakan-gerakan sosial di seluruh dunia akan terus muncul, tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya memudar dan sirna. Seperti halnya semua gerakan dalam sejarah umat manusia. Mewarisi semangat gerakan pendahulu-pendahulunya, selalu ada anggota dan kelompok masyarakat yang akan terus menjalin kebersamaan, berkolektivitas, dan berjuang untuk perubahan. Jejaring teknologi dan manusia yang merangkul dinamika ritmis dan algoritmis akan selalu menjadi bagian dari perjuangan ini. Dan sosok manusia akan selalu menjadi situs, tempat di mana ritme dan algoritme terwujudkan secara sosial, politis, dan budayawi. Sosok manusia dalam bentuk raga, jiwa, dan pikiran, baik secara hakiki maupun majasi, adalah titik temu ritme dan algoritme kebudayaan. Bayang-bayang pekat pandemi secara bertahap akan memudar. Tingkat vaksinasi terus meningkat dan jumlah terinfeksi baru terus menurun. Secercah titik terang sudah mulai terlihat. Pandemi tampaknya mereda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akan tetapi tak ada tonggak tunggal yang menandai garis akhir. Pun kita tak bisa mengharap munculnya nada akhir yang jelas atau bunyi gong yang lantang menandai kebebasan total dari virus corona. Lalu ketika semua ini berakhir, kemana kita semua menuju? Manusia-manusia seperti apakah yang ingin kita jelmakan? Masyarakat yang seperti apakah yang ingin kita wujudkan? Di tengah terpaan gelombang krisis yang maha besar, pandemi melahirkan sebuah lagu haru namun penuh harapan tentang budaya kita dan kekitaan, keterhubungan manusia, ketahanan kita bersama, serta kekuatan kemanusiaan. Lagu ini akan berakhir. Namun semoga ritmenya akan terus bergaul. Terima kasih.